Jadi kan ini November ya, nanti habis Oktober nih November, Desember. Nah kakak ngingetin Desember tuh sudah kelas sekolah-sekolah udah PDS sih, pengisi pangkalan data siswa sekolah ke UPTD, ke pemerintah. Jadi Januari perankingan siapa saja yang masuk SNM. Nah Februari launching temanya. Ini kalau yang dapet SNM gitu. Jadi proses tadi kakak ngasih tahu part by partnya sama sambil kamu gambar sambil dikasih tahu. Nah itu yang paling itu ya optimalnya. Dan untuk bisa, jadi kalau anatomi adalah salah satu ilmu ya yang anatomi manusia ya, maksudnya nggak bisa dipelajari sesaat, jadi mesti diulang-ulang sampai ya bisa ratusan kali ya, nyeket-nyeket aja ya, feeling-feeling. Nah kamu dari anatomi, jadi nggak bisa dia hanya sekali bisa. Kalau akumulasinya banyak nggak dikasih tahu sejak dini, bahaya dia di gambar suasana gitu semua entar. Udah fix. Itu nih Nadine. Dara maksudnya masalah. Nadine tuh dari kelas 11 ya? Lupa kakak. Apanya? Gabungnya di sini? Oh, iya, kelas 11. Oh iya, kelas 11. Ya rata-rata kelas 11 sih, kelas 10. Kelas 10 juga ada Nadine sebenarnya dari kelas 10. Apa ya? Garis-garisnya Dinda mesti, ini udah di A3 atau A4 ini? A3 ya? Masih A4 kak. Oh masih A4. Oke, nah untung aja masih A4. Nah jadi gini, ini benar ya, kalau di perspektif satu titik hilang semuanya tuh lurus ya, yang di sini benar. Ya udah itu aja ya, jadi diperbaikin ubinnya, arah yang vertikalnya dan elips-elipsnya di lebih dirapin lagi. Jadi kalau secara sederhananya ubin. Nah terus ini di sama kita dikunci dulu nih kelarannya daerah sini. Paus atau ke skip atau gimana nih? Beda jauh dengan yang kiri kan, ngeri banget. Berarti kelopaknya diturunin apa sih? Iya betul, kelopaknya. Kelopaknya tuh sebenarnya lebih nutup nih Neren. Duh, ketutup dia seperempat ya. Iya benar ya. Kalau ini Kirana kan kalau setuju ya, maksudnya dia masih bisa dibilang masih SMP ya, kelas 7. Nah jadi gini, jadi seperti nggak ada beban ya, seperti kalau anak kecil bercerita kan kayak ini kita lebih dikit sedikit ya. Nah ini kita acir boleh di. Nah gini, ngeblur nggak sih? Oh iya. Tuh. Ya, nah terus gimana cara menentukan satu matanya lagi? Kita loncatin. Oh ya benar. Jadi mata juga jangan membuat mata tuh menyambung ya. Nah kayak gini. Yang terlihat jelas gini, mau dikasih kayak lapisan satu garis di atas mata boleh gini. Nggak usah penuh. Dan dia mengikuti ya. Arsir itu seperti air atau udara, jadi menempati ruangnya. Jadi ketika dia harus melenting ke atas, jadi gini, tariknya.